Halo guys, selamat datang ya di podcast kali ini. Gimana hari Senin kalian? Apakah masih terasa berat? Apa sudah mendingan dibandingkan hari Senin minggu lalu? Apakah hari Senin kalian kali ini malah lebih berat daripada hari Senin minggu lalu? Berat ya, capek ya melewati hari Senin ya yang begitu melelahkan. Tetap semangat ya guys, jangan lupa untuk tetap bersyukur apa yang telah diberikan kepada kita, apa yang telah kita lalui. Jika hari Senin kalian kali ini terasa sangat berat, mungkin kalian bisa menceritakan hari Senin kalian ke Maju Pilis, bisa diisi Google Form yang ada di deskripsi, nanti ku sertakan. Dan mungkin jika berkenan kalian ingin ku bacakan pada podcast di episode berikutnya, di minggu-minggu yang akan datang, di hari-hari yang akan datang juga silahkan. Kali ini kita akan membacakan salah satu keluh kesah hari Seninnya minggu lalu. Jadi dari penontonku ada yang berkeluh kesah. Dia bercerita, pada hari Senin kemarin itu dia itu diusir dari yang punya kontrakan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, bayar kontrakan tertib. Tiba-tiba yang punya kontrakan pada hari Senin kemarin memberikan sebuah deadline. Mau gak mau kalian harus pergi dari kontrakan ini secepatnya, kita kasih waktu 2 bulan. Padahal posisi bayar kontrakan lancar, rutin, tidak ada masalah. Usut punya usut, ternyata yang punya kontrakan ingin menjual kontrakan tersebut. Ketika ditanya, ketika ditelepon yang punya kontrakan, mau diminta penjelasannya bagaimana enaknya, yang punya kontrakan tidak mau menjawab telepon. Otomatis pada hari Senin tersebut, salah satu penontonku ini terpaksa untuk beres-beres rumah, rapiin rumah, packing-packing barang. Semuanya disiapin untuk persiapan pindah. Dan sampai saat ini masih mencari kontrakan yang baru. Dimana hari Senin adalah tempat lelah-lelahnya seseorang. Setelah hari libur, kita terpaksa untuk bekerja, terpaksa untuk kuliah, terpaksa untuk sekolah. Ya sekolah terpaksa untuk upacara. Malah ditambah satu masalah yang lumayan, satu masalah yang begitu besar, satu masalah yang menentukan kita tuh akan tinggal di mana gitu. Tetap semangat ya penontonku, jangan patah semangat. Selama kita masih hidup, harapan pasti ada. Semangat, jangan menyerah. Dan ingat satu, jika punya masalah, Maju Pilis akan membaca cerita kalian, akan mendengarkan cerita kalian. Sampai ketemu di episode berikut. Semangat. Bye-bye.